sebagai suami, kamu tuh bukannya kerja malah leha-leha di rumah mulu. Gak ada tanggung jawabnya. Kurang apa sih aku sama kamu? Kamu minta mobil, aku kasih beca. Kamu minta motor, aku kasih sepeda. Harusnya kamu tuh bersyukur punya suami kayak aku. Bersyukur dari mana? Kerjaannya ngejedok aja di rumah. Orang usaha dong, pergi kemana kayak cari uang. Loh, kamu gak tahu pengalaman kerja aku? Apa pengalaman kerja kamu? Aku tuh pernah digaji 1 miliar satu hari. Ngapain kamu? Loh, kamu tahu ayam? Tahu. Kerja aku tuh aku gebukin itu ayam sampai jadi abon ayam. Aku juga pernah dapat kerjaan 1 juta 1 jam. 1 juta 1 jam, kamu ngapain? Ngebolongin donat tuh tengah-tengahnya. Tapi kamu gak pernah mau terima, ya udah. Nonton. Ini yang gila gue apa dia sih? Bolongin donat, perasaan tuh donat. Tapi ada satu kerja yang sampai sekarang aku belum pernah bisa untuk memberikan itu semua untuk kamu. Apa? Kerja keras untuk membuat buah hati untuk anak kita nanti. Penonton, ada deh, rame lagi nih di Rambe Gura. Udahlah, kamu gak usah dengerin kata orang-orang itu. Oh, aku tidak pernah mendengarkan kata orang. Yang penting aku dan kamu tetap bersama. Iya, kalau terjadi, meskipun badai salju seperti ini, kita harus bersama-sama. Aduh, dingin banget. Sebentar, ini siapa sih yang nyiramin kayak pohon kapuk lagi pada rontok? Bukan salju ini. Kalau lagi salju gini kayak video klipnya Anang Asanti ya. Yang mana? Jongos kuli. Yang itu. Jahat kan banget, emang muka gue kayak jongos apa? Kamu gak pernah nyesel kan nikah sama aku? Aku nyesel nikah sama kamu. Bah! Aku nyesel nikah sama kamu karena kamu gak ada tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Kamu tuh cuma numpang hidup sama perempuan. Aku paling gak suka orang kayak begini, tau gak? Ya sudah, kalau begitu. Pergi kamu. Pergi dari stage ini. Cari kerja, jangan cari perempuan lain. Baik, kalau itu mau kamu. Aku pulang-pulang. Menang. Aku akan pulang. Aku akan berikan hasil kerja aku untuk kehidupan kita di masa depan. Sana, pergi kamu. Penonton. Suami aku udah pergi. Penonton. Berarti jadi perawan lagi. Aku bebas. Kira-kira yang tadi aja adegannya enak kayak kelihatannya kalau kira-kira ya bukan aja lo. Kalau sama lo begitu kan gue takut terkena tipu. Hei komunitas. Hei Ayu, gue kasih tahu ya. Kenapa? Lu daripada sama Rapi, nih mendingan sama temen gue nih, Faisal. Faisal. Namanya Faisal, bukan Faisal. Harum lidah pronunciation. Eh, lu kalau sama Rapi gua kasih tahu, lu yang ada malah makin banyak haters lu entar. Mendingan lu sama ini kan ceritanya di sini lu mau bobo gituan sih. Nih, lihat Faisal nih, sama. Ayo. Lu jangan bohongin sama selera lu. Iya, iya. Penonton. Ya ampun, hidungnya mancung banget kayak prosotan TK. Faisal. Tujuh dekat toe jana. Sanam. Jangan pakai suara lu, aku ngedrop ah. Biar hota he di mana sanam. Abia hase kaha jaye hum. Teri baahon mein mar jaye hum. Tujhe dekha to ye jana sanam. Nonton. Oh, dia kira gue boneka golek kali ya. Lempar aja. Dulu. Ini salju apalagi di Pulau Kapuk sih. Makanya gue juga bingung dingin. Eh, udah, lu mendingan sama pisang. Emang dia punya apa? Gue jodohin lu. What do you have? Kau punya apa? You have lot of money or no? Ngerti gak lu? Kalau gak ngerti pencet remote. Kamu ganteng. Kamu rich. Ah?
Kamu aku rich. Kamu kaya. Dia kaya, dia ganteng. Ya udah penonton. Ya udah, tau gitu aku sama kamu aja lah. Kamu kan ganteng. Kamu punya banyak uang. Iya. Punya banyak uang, tapi jangan cuma punya banyak uang, punya banyak cinta enggak buat aku? Sure. Sure. Whatever you say. Whatever you say. Never kan enggak? Sekarang gue tanya, suka enggak lu sama dia? Suka enggak? Suka lah. Suka. Suka. Hei komunitas. Ayo ya seleranya yang begini-beginian terus. Kan enggak semuanya begitu. Hah? Eh. Baru ya gue denger beruang suaranya embe. Lu yang bener dong. Masa tiba-tiba udah serem beruang tau tuh embe. Jangan ganggu Ayu. Hei. Jangan ganggu Ayu. Kamu siapa? Jangan-jangan serigala nih dia. Hei. Jangan-jangan lu si Mawar lagi. Kamu jahat. Eh, ini kayaknya King Kong deh, bukan beruang. Penonton! Eh, penonton! Masa tadi masuknya beruang, ini kan King Kong, bukan beruang. Lu King Kong, bukan beruang. Lu gak lihat muka lu tuh. Lu King Kong. Aku King Kong, Raja Singkong. Hah? Bisa aja lo iklan lo. Dasar. Hey, hey, sebentar. Ternyata buaya. Dia bukan King Kong, dia serigala. Buaya. Ah, buaya, iya. Buaya. Kenapa buaya? Penonton. Sampai orang India aja tahu lu buaya. Hey. Bener-bener. Kamu sebagai istri bener-bener keterlaluan. Iya. Kamu bilang aku bekerja, makanya aku nyamar jadi King Kong. Ternyata kamu main gila sama laki-laki lain.